Motor Beat FI tahun 2014 ini kalau seandainya starter terkadang keluar bunyi sering ataupun kresek-kresek seperti itu. Kemudian kalau seandainya ada lubang ataupun poldur ya, itu terkadang suka bunyi kresek-kresek ataupun ya semacam kayak ada gesekan antara besi gitu. Setelah dicek, dibongkar ya, ini bagian krukasi aman, nggak oleng ya. Ternyata penyebabnya ada di bagian tutup pinion starternya, yang dimana ini sebenarnya oblak gitu kan. Terus saya coba ganjel di bagian ininya nih, jadi kayak karet. Ini saya ganjel pakai karet, padahal posisinya ini tipis banget ya. Aduh, susah banget ngeblurnya, mohon maaf. Intinya ini tipis banget ya, tapi tetap aja suara sering hilang, cuman berubah kayak suara kasar, srok seperti itu ya. Nah, alhasil saya tetap usaha, ini sudah keras nih ya, dicabut juga keras gitu, tapi posisi bukan di lem ya. Bentar, diusahakan dicabut dulu. Ini keburu dipasang, agak susah deh. Bentar ya, coba dulu ya. Nah, ini sudah dilepas ya, dijamin kenceng, tadi juga nyopotnya agak keras. Jadi di bagian bawahnya ini saya ganjel pakai karet. Susah banget kamera fokusnya. Sorry ya. Bentar. Nah, di bagian bawahnya nih saya ganjel karet ya, dikasih lem besi gitu kedua-duanya. Tuh. Jadi tipis aja ya karetnya ya. Nggak usah tebel-tebel, intinya supaya bisa masuk aja gitu. Memang posisinya nanti pas masukin itu agak seret gitu ya. Cuman dijamin aman, jadi nggak bakal klotrak-klotrak ataupun bunyi sering lagi. Ini waktu belum diganjel, bener-bener oblaknya parah, jadi sedikit aja disenggol ini goyang ya. Saya curiganya memang dari sini ya, sebenarnya kalau memang ada budget ya tinggal beli aja yang baru gitu. Cuman di sini saya berusaha untuk diakalin, tapi yakin sih karena memang tadi sudah dites, sempat dipasang. Kemudian bak CVT juga dipasang, hanya ala kadarnya, cuma 3 baut, dites sudah nggak bunyi sering lagi teman-teman. Jadi buat kalian yang dimana motornya itu Beat ya, entah Vario, Beat, yang dimana masih starter kasar, kemudian kalau seandainya starter keluar bunyi sering, itu bisa dicek di bagian tutup pinion starternya. Kalau memang ketika dibuka ini oblak banget, ya berarti memang pengaruh dari sininya. Tapi kalau di sininya keras ataupun didoplak, cek dulu di bagian ini puli askreknya ya. Bisa jadi ini oleng juga. Kalau oleng memang kadang sering keluar suara gesrekannya. Cuman kalau punya saya ini keluarnya kalau di starter jalan rusak ataupun ada poldur baru bunyi, tapi kalau sana dibawa ini bunyinya hilang. Jadi tinggal kita pasang lagi, dijamin ini nggak bakal keluar bunyi lagi karena sudah dites.